Jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar pemrograman Rosarus dengan tema Patch Setup Dialog. Oke, Patch Setup Dialog ada di sini. Di tab dialognya. Oke, Patch Setup Dialog itu fungsinya untuk mengatur kertas ya. Di sini ya. Jadi pilih kertasnya. Nah, source yang ini. Main tray, automatic select ya. Oke, ini ada margin, orientation, cuma gitu-gitu aja. Oke, dari sini kita akan bahas, coba ke propertiesnya. Ini help, ini marginnya 1, 2, 3, 4. Ini minimal marginnya apa, nama option bisa dicoba-coba sendiri ya, disable orientation dan sebagainya. Kemudian ada patch heads, patch width, ini panjang dan lebar kertas. Kemudian ini title ya, title itu yang di atas ini biasa ya. Oke, kemudian ada unit, kita menggunakan ukurannya apa, inci, milimeter. Oke. Ini seperti yang di Word ya, patch setup ya. Oke, okay. Ya, saya cukup sekian untuk patch setup dialog. Jika masih ada pertanyaan, silakan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Oke, okay, terima kasih.